mati ya. Heran banget ya gue sama lo, cara lo tuh udah kuno banget, masih aja dipake. Deh, gak usah marah-marah, Lip. Namanya juga orang usaha. Gue kan juga mau punya pacar, gimana sih lo? Yaelah, Lip. Gak usah terlalu kaku kali, Lip. Mau pulang ya? Agak. Ya elah, canda kali. Ya, Lip. Tunggu, Lip. Eh, galin lagi. Ya gak tau apa, gue bisa ngejar. Lip, motor gue mogok ini, woy. Lah, Lip. Gua mogok tadi. Buat bantuin lu, tinggalin gua. Ini urusan gua. Salah lu, ngapa punya motor butut? Tinggalin lagi, Lip. Loh, itu kan Olive. Apaan sih ini orang rese banget? Iya nih, ini Olive kan? Olive yang dulu sekolahnya di SMA 18. Iya kan? Iya. Ya Allah, beneran Olive yang itu. Olive, ini Mumun, teman sekelas. Nih, Mumun. Munca! Ya ampun, gue sampai gak kenalin lo, tau gak sih? Iya, tau gak? Ya ampun, gue juga dari dulu tuh udah nyariin lo kemana-mana. Facebook, Twitter, SMS, telepon, nggak ada yang aktif. Kenapa sih lu tuh nggak main sosmed gitu loh? Iya, Mun. Gue udah lama banget nggak main sosmed. Udah gitu, handphone gue yang lama tuh hilang. Jadi ya hilang semua kontaknya, terus gue ganti nomor. By the way, sumpah ya, lu tuh berubah banget, beda banget. I know it! Iya dong berubah, karena kan dulu kan kita main layangan gitu kan, dekil-dekilan, gak bisa dandan. Ingat banget gue tuh dulu kita lari-larian ke sekolah, keringetan banget. Tapi sekarang Mumun udah berubah, karena Mumun sekarang perawatan, dandan, ya kan? Soalnya Mumun sekarang punya kafe, usaha kecil-kecilan. Kan sekarang lagi zaman tuh ya kan, usaha yang kecil-kecilan gitu loh, anak kuliahan. Kalau Olive, apa usahanya? Itu loh, kan dulu kan Olive kan bintang sekolah, berarti kan sekarang sukses banget. Usaha apa? Iya, gue ada itu, ada ya bisnis kecil-kecilan iseng doang. Kecil-kecilan, di mana? Di bidang apa tuh? Di bidang apa? Di bidang busana. Iya, yeah. Busana berarti kenal sama. By the way, lo ngapain dalam rangka apa nyari-nyariin gue? Oh iya. Jadi nostalgia ntar ya nanya-nanya. Gue paprak nih temen lo ya. Sabar. Tadi bilang apa ya? Udah, ikutin aja pakai gue. Temen lo gitu amat sih. Tadi lo tahu gak apa yang masuk mulut gue? Kutu. Nih ya, nih. Mumun nyariin Olive buat masuk undangan Runi SMA 18 tapi khusus buat kelas kita aja. Ya, nih pegang. Reuni. Lu kan dulu ketua kelas. Kalau lu enggak datang, ntar kita enggak bisa foto-foto gitu loh, ya kan? Datang ya. apa namanya? Sekarang mana handphone? Save nomor aku. Oh, iya benar. Handphone aku loh, Beb. Nanti telepon. Biar kita bisa janjian pakai baju apa gitu ya. Kan kamu busana, aku bisa pesen busana tuh sama kamu. Oh, iya udah catat aja dulu nomornya. Iya. Ini aku miss call ya. Save yang Mumun ya. Iya, udah. Iya. Lucu banget kamu.
Lu tau gak temen lu kayak apaan? Kayak apaan? Kayak boneka voodoo. Lagian emang apa masalahnya sih? Kok lu jadi ogah-ogahan gitu? Padahal ya reuni SMA tuh seru banget loh. Lu bisa ketemu teman-teman lama, bisa ketemu mantan. Masalahnya, teman-teman gue tuh sekarang udah pada sukses. Udah ada yang bikin butik, udah ada yang bikin kafe, udah ada yang bikin IO. Lah gue? Ya lo tukang laundry. Emang kenapa? Ada masalah? Ya, tapi... Masalahnya, Olive itu jomblo. Ya, so tau lo. Emang bener kan? Sekarang gini ya, bayangin aja datang ke tempat reuni. Enggak bawa gandengan, yang ada lo dicengin. Hey, Olive, truk aja gandengan, masa lo enggak? Iya udah benar. Tapi nanti kalau misalkan gue kecelakaan beneran gimana? Amit-amit. Ih, modar. Terus sekarang gue harus gimana dong? Yelah. Udah sama mama aja dia juga ganteng. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Oke, sip. Ku cari, ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata, tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya.
kayak gini baru lumayan. Ya ilah, masih bilang lumayan. Gengsi banget bilang gue ganteng, Lip. Pokoknya mulai sekarang, lo gak boleh pakai kacamata lagi. Agak buram juga ya? Gak apa-apa, ntar gue tuntun. Ayo bro, telat-telat! Lo gak beli itu? Gaun apa segala macam gitu buat? Udah gak usah beli, nih! Lah ini mah punya di laundry, ini punya pelanggan, gimana lo? Shhh, jangan kenceng-kenceng ngomongnya, ntar kalau misalkan ada orangnya gimana? Udah, gampang. Kenapa jadi lu yang semangat? Makan gratis. Ya, jaim dikit kenapa sih? Lapar kan? Iya, 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 iya. Iya. Lu kenalin pacar barunya sih? Iya, lupa. Kenalin, ini pacar gue, Mamat. Mamat. Ini kira-kira gue kenalin nama ini nggak teman-teman semua kan ya? Harus dong. Iya harus. Harus dong. Nih gue kenalin ya, nih gue Mamat nih, Mamat pacarnya Olip. Gue sama Olip tuh joinan ini bisnis busana, ya kan Lip ya? Bro, dulu mah gue cita-cita jadi model bro, ini aja ngelarang gue mulu nih. Iya gue kurang apa? Model namanya Mamat. Lah gue Mamat kan? Lah kok gua? Aduh, apa ketawa mulu ya? Ketawain apaan? Nanti kita foto-foto ya. Oh ya, guys, pengumuman. Bentar lagi kita kedatangan tamu yang penting juga. Ini pasangan hits 2017, guys. Nanti disambut ya. Nanti kita foto-foto ya. Ini dia pasangan kita. Olif. Oh, Olif. Olif. Aku tuh suka sama kamu. Kamu mau dong jadi pacar aku, please. Please, mau. Ya, kasih kesempatan dong, please. Ya, ya. Ya, mau ya. Mau dong. Ya, oke. Ya. Bayu. Gue tuh udah berapa kali bilang sih sama lo. Gue itu mau fokus belajar. Gak ada yang namanya pacaran di dalam kampus gue. Titik. Ini kan Liv. Ya elah, belum kapok juga. Ditolong sama si cewek sombong ini. Makin dikejar makin GR. Rasa paling cakep tuh gak? Baik. Nih ya, menurut gue lo pacaran aja sama Caca. Kayaknya dia ngarep banget tau gak sih sama lo? Lagian ya kalian berdua tuh cocok banget. Pasangannya tuh yang pas banget gitu. Sama-sama pakai kacamata. Udah aku duluan. Cocok. Liv. Hey Liv. Maaf ya kita telat. Maklum nih pasangan sibuk ya kan. Jadi ya rada-rada telat dikit gak apa-apa ya. We'll be right back.
padahal sibuk juga gue. Gue punya kafe, dia punya apa? Gak apa-apa kan ya? Suka lucu. Kita selfie dulu deh ya. Selfie. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim, Mamat. Ih, tuh jahit dikit bisa gak sih? Kenapa sih orang lapar juga? Dia maaf dia kalau salah, lu mah begitu. Lagi lu ngapain sih sendiri di sini? Acara di sana, reuninya rame, sana lu ngapain di sini? Gabung sana. Oh iya, gue tahu. Gara-gara cowok itu ya, datang berdua itu sama cewek ya? Ya, yang berdua itu ya? Yang cewek itu namanya Caca. Dia itu resenya. Alhamdulillah. Terus, dia itu gayanya selangit banget, Mat. Dia ini tuh gak pernah mau kalah dari gue, selalu bersaing sama gue. Kalau yang cowok, namanya Bayu. Ya, waktu SMA, dia itu noranya sama kayak lo. Cukup banget lah pokoknya. Lah gimana nyamainya sama gua? Ya jauh lah, gimana lu? Tuh gua mau ganteng. Lihat gua dong. Nih, tuh. Tuh malah kurang ganteng, Pak. Beda gua sama dia. Udah, terserah lu aja deh. Tapi pokoknya nih, si Bayu itu waktu SMA naksir berat sama gue. Tapi ya, selalu gua tolak. Gue tahu itu kan kenapa lu sini nggak mau sendirian kan, ya kan takut dibilang jomblo. Ih, bukan gitu Mat, gue tuh kesel banget. Ya, gue tuh heran aja loh Mat, kok dia mau gitu pacaran sama cewek yang rese kayak Caca. Ya kan kasihan si Bayu, dia tuh dia pasti tertindas dan tertekan banget pacaran sama Caca. Gue ngerti banget Mat. Lu ngerti banget? Iya sama kayak lu sekarang, lu juga tertekan tertindas, masa lalu masih diinget. Kayak dangdut tuh, masa lalu. Nih, mendingan lu makan. Tempat lu ini gak ada yang beginian, lu enak banget nih. Nasinya Hainan. Bener. Ini telurnya telur soang. Lu tau kayak soang.
kelas loh. Ya barang-barang mahal gitu deh. Ya kan saya? Ya udah deh. Yuk sayang. Iya. Ya. Iya, bye. Dah. Banget sih lu. Ya kan sayang. Ya kan sayang. Pokoknya bagi kita tuh emang jualan barang-barangnya high class doang, ya kan sayang? Pokoknya gua enggak terima. Sebelum reuni Akbar, gue harus bisa buktiin ke si Caca kalau misalkan gue enggak bisa diremehin kayak gini. Dan lo harus jadi pacar gue selama 30 hari. Eh. Lo pacarnya Olive kan? Iya, yeah, gue Maman. Ngapain lo? Ya mau ketemu Olive lah. Mana? Gak ada orangnya. Bayu. Hey Olive. Gue ganggu gak? Hah? Ganggu? Enggak ganggu kok. Kok lo bisa tahu kampus gue? Lo sengaja datang ke sini? Ya gitulah. Gue tau dari Mumun. Oh ya, by the way lo udah makan siang belum? Oh belum. Udah belum? Belum. Makanya lapar banget nih. Ya udah kalau gitu kita makan siang dulu. Ayo, ya. Tapi cowok lo itu gimana? Cowok gue. Oh, dia mah ini masih banyak tugas kampus. Udah biarin aja dia mah. Ya, ya kan masih banyak tugas kampus kan? Tugas sama. Iya, ada. Ada kan? Ada. Ada. Ada tuh katanya. Ya udah. Ya, banyak kan tugas. Banyak. Kita berangkat aja ya. Iya. Sebenarnya sih gue masih pengen banyak ngobrol sama lo. Tapi lo tahu sendiri kan cewek gue gimana. Caca. Lo udah lama pacaran sama Caca? Ya gitulah. Lagian gak mungkin kan gue ngarepin cinta lo terus. Secara kan lo ngalak gue mulu. Gak bercanda. Awalnya sih gue tertarik sama desainnya dia. Terus gue modalin dia buka butik, kita kerja bareng, sering ketemu, deket. Jadi ya. Oh gitu. Ya, ya. Gue pengen deh ajak lo kerja sama. Pasti desain lo keren-keren banget kan. Cara lo kan pinter banget. Oh, enggak. Biasa aja gue mah. Bye lo. Iya, gue serius. Kapan ya hal itu bisa terjadi? Neng, Mamatnya ada? Oh, tunggu sebentar ya, Bu. Mamat, ada yang nyari nih. Mat? Bu. Ini apaan nih? Ini makanan. Gue ngambilin brownian dulu ya. Iya, mangga, Neng, mangga. Ini Neng Olive ya? Iya, Olive. Ibu gua. Ibunya Mamat, ya ampun ibu, apa kabar? Baik Neng, alhamdulillah sehat, kan mau ketemu calon mantu. maksudnya gimana iya, ya bu? Kan Mamat bilang, katanya dia teh udah punya pacar. Oh ya, Mamat yang bilang? Ya, namanya Olive ya, katanya orangnya baik, sampai bikin dia jadi berubah, jadi ganteng begini sekarang. Ini bu, Olive yang paling ganteng, paling ganteng gitu. Udah aku, ini
Ayo sok, sini atuh kamu, ayo sok. Nah sok, ayo. Ini ibu bawa, ayo harus dimakan. Ini buat calon mantu. Ya elah, serius nih kayaknya mau jadi desainer nih. Iya dong, gue kan pengen beneran bisa bikin desain. Gue deketin Mbak Ayu. Yap. Hati-hati, jangan terlalu ngarep. Ntar yang ada saking ngarepnya, sekalinya kepleset, sakitnya amit-amit itu mah. Bener. Mat, dengerin ya. Gue itu dari dulu emang punya cita-cita pengen jadi desainer. Nah, kebetulan ada Bayu. Nah, gue jadi tambah semangat deh. Ya masalahnya kan jadi desainer itu gak gampang, Lip. Gue bakalan buktiin kalau gue bisa. Oh iya, Mat. Tolong ya, lo jangan bohong lagi sama ibu. Bukannya apa-apa nih ya, Mat. Nanti kalau misalkan ibu sampai beneran ngarepin gue jadi mantu, aduh, bisa kacau, Mat. Ya gimana ya, masalahnya itu kan haknya ibu kan. Iya kan, gue juga ngomongnya gimana. Lagian kalau gue juga disuruh milih nih, gue tuh pengen punya pasangan hidup yang cantik, yang pinter, yang gak modal galak kayak lu. Enak aja lah, Upin. So sweet, pasangan baru di Boom. Hah? Gue desainer? Ya ampun, itu keren banget. Tapi emangnya lu gak sama Caca? Enggak, cewek gue gak suka gituan. Yaudah ntar gue SMS-in alamatnya, ketemu di sana ya. Oke, bye. Bye. Di sini tempat ngumpul desainernya. Yap. Dan gue khusus diundang sama Bayu tanpa Caca. Tadinya mah gue pengen ngajak lo ke rumah ibu ulang tahun. Ya, Mat, maaf ya. Gue titip salam aja ya buat ibu. Mat, gue serius. Lo harus ngomong ke ibu kalau misalkan kita gak pacaran. Sebelum nanti semuanya terlambat. Ayo. Lagi mana? Katanya gak ada Caca. Ada masalah ini lagi. Kalian mau ngapain ya kesini? Kita? Enggak. Lewat doang kok. Ya pasti diundang lah, kan Olive designer juga. Designer abal-abal maksudnya. Yaudah deh yuk. Permisi ya, designer profesional mau masuk dulu.
Iya, Bu. Olive pengen jadi desainer. Wah, cita-cita yang bagus, atuh. Kalau ibu mah bisanya jahit baju aja. Itu ada beberapa yang ibu bikin. Bisa dong ibu ngajarin Olive jahit ya? Boleh atuh, Nek. Iya, ibu baik banget. Tapi bayar. Amat atuh, nggak boleh begitu. Masa mau belajar pakai bayar? Gimana sih? Masa rancangan bagus kayak gini, dibilangnya kuno, nggak up to date? Ya udah lah, ntar tinggal bikin lagi. Lagian model kan emang cepet berubah, ya kan? Ya merekanya aja tuh yang nggak ngerti, gimana sih? Biasanya orang-orang itu suka-suka aja sama desain gue. Yaelah, perkembangan kali. Lagian masukan mereka bener kali. Kalau kita monoton ya, butik bakalan sepi. Oh, jadi lo lebih ngerti soal mode? Coba deh kasih tau gue, gimana sih itu yang model, yang up to date? Ntar gue cari. Slow aja. Apa nih? Iya, punya temen aku, dia bilang sih iseng coret-coret. Eh, jadi juga. Bukan desainer terkenal kok. Tenang aja. Oh. Tadi tuh aku udah 50 kali muter-muter pusing gitu. Oh, alamat ini mah gampang, Mbak. Mbak dari sini nih ya. Mbak lurus aja ke kiri sampai lampu merah, nanti Mbak belok kanan. Lurus aja, nanti ada di sebelah kiri jalan. Oh, iya iya iya. Semoga masih ingat sampai ke tujuan. Mbak. Itu Olive kan ya, Mbak ya? Itu Olive, Mbak. Bener nggak? Itu Olive ya? Itu tuh teman SMA saya, Mbak. Kalau bener itu Olive loh ya. Oh, itu mah teman saya, Mbak. Namanya Maesaro. Oh, Maesaro. Ya udah deh, makasih banyak ya, Mbak ya. Sama-sama, Mbak. Oke. Okay.
gak juga kasih sayang yang lain ya? Maaf, Anda ini siapa ya? Desainer juga. Cak, lo gak usah pura-pura bego ya. Ini itu hasil karya gue. Maaf, Mbak. Mbak ini siapa ya? Jangan sampai mengganggu acara kami dong. Ya, biasalah haters. Ngaku-ngaku. Lo punya bukti apa? Ini bukti gue. Ya bisa aja kan, lo terinspirasi sama gue, terus lo ngegambar ulang desain gue. Nih, denger ya, yang desainer terkenal itu di sini tuh gue, bukan lo. Maaf ya Mbak, ini tuh acara penting, jadi Mbak itu nggak boleh membuat keributan di sini. Ayo ikut saya. Maaf ya Mbak, saya hanya menjalankan tugas. Jadi siapapun dilarang membuat kegaduhan di acara ini. Pak, maaf Pak. Ini cuma salah paham, biar saya ngomong sama dia. Yup. Tiga banget ya, yuk. Lo nyuruh gue datang ke sini cuma buat ngeliat hasil desain gue yang dicuri sama Caca. Kenapa lo ngasih hasil desain gue ke dia? Liv, ini cuma salah paham, Liv. Gue sama sekali gak sengaja ngasih desain lo ke Caca, sumpah. Kecewa sama lo. Liv, gue sama sekali gak sengaja. Lo menemuin gue di dalam? Atau nekat ngejek-ngejek cewek yang bikin rusuh di acara penting? Duh, sultan. Liv. Dia nyolong hasil desain gue. Bisa gitu? Ya iya makanya. Pokoknya mulai sekarang, gue gak mau jadi desainer lagi. Boom. Ih, apaan sih? Gue lagi sedih, lo malah ketawa. Diam, gue jelasin. Hasil desain lo dipakai sama Caca. Hasil otak lo, hasil desain lo dijiplak sama Caca. Tandanya apa? Lo itu jenius. Karya lo tuh hebat. Lo tuh jenius. Lo tuh jenius. Maaf. Terlalu seneng gue. Nah, kira-kira begitu. Paham gak maksud gue gimana? Hah? Gue sih agak gak paham maksud gue gimana. Cuma paling gak gitu gue sampein. Bener gak omongan gue? Kayak gitu ya? Hah? Iya dong. Nangkep gak? Hah? Kini kau datang lagi untukku. Inginkan cintaku yang dulu. Kutulis surat ini kepadamu agar kau rasakan pahit dan cinta. Jangan kau harap
Oh alah, ternyata bener kata si Mumun. Olive kerja di sini juga. Cocok ya kalian berdua ya. Apain sih lu? Hah? Enggak kok, gue cuma mau mastiin aja kalau firasat gue itu bener. Ternyata susah juga ya, pengen jadi desainer padahal kerjanya di tempat laundry. Ya ampun, gue terus prihatin ya sama lo. Sekarang gini ya, ada orang kerja jadi tukang laundry, punya impian untuk jadi seorang desainer. Salahnya di mana? Hah? Salah. Aduh, ya jelas salah lah, gimana sih? Nih ya, coba deh lo pikirin. Lo kira jadi desainer itu gampang? Ya butuh modal kali. Ngaca dong, ngaca nih, ngaca. Gimana sih? Ngomongnya tuh jadi desainer, padahal tukang cuci. Emang ya, tukang bohong tau gak? Tukang pamer, dari dulu tuh sama aja. Udah. Cukup lo omongin Olive. Pacarnya marah. Ya ampun, gue takut banget. Udah dia, kebanyakan bacot. Ngerti? Mendingan lo bilang tuh sama si Olive, kalau masa berjayanya dia udah kelar. Ngerti? Nih, gue gak tahu lagi sekarang harus ngapain, sumpah. Tapi serius, gue sama...
apa? Dibalikin sini. Jawab! Nih, apa apaan sih lo? Kenapa lo jadi rese gini? Lo yang rese. Gak sadar lo. Udah kan bisa diomongin baik-baik. Gak bisa, Mat. Kita udah berapa kali bilangin sama dia. Kalau lo udah gak niat kerja di laundry ini, bilang! Gak usah bikin susah orang! Tapi kan gue lagi ngejar mimpi gue. Kok jadi gak ngedukung kayak gini sih? Mimpi lo itu cuma bikin orang lain susah. Lagian selama ini lo cuma makan gaji buta kan? Kerja juga? Enggak. Gaji iya. Ya cukup, Li. Lo keterlaluan. Emang bener ya? Cuman Bayu yang ngedukung mimpi gue. Enggak, nah, gitu maksudnya dia. Lili itu ngedukung lu jadi desainer, ngedukung. Dia tuh cuma pengen lu profesional kerjanya kayak dulu. Kan lu pernah bilang, lu kerja di laundry itu sumber penghasilan lu buat apa? Buat bayar kuliah, iya kan? Tapi semenjak lu kayak begini, kerjaan semua di laundry berantakan, banyak yang komplain. Jadi sekarang mau nyalain gue? Bukan nyalain, paling gak lu tuh komunikasi. Jadi gue sama Lili tahu apa yang harus dikerjain, bilang-bilang gitu loh. Oke, sekarang gue ngomong sama lo. Gue bakal ngasih tahu ke lo apa yang terjadi sebenarnya. Gue bakalan keluar dari laundry dan fokus ke butik gue sendiri. Keluar dari laundry? Iya. Butik gimana maksudnya? Bayu yang modalin. Jadi gue minta sama lo, mulai sekarang gak usah khawatir sama gue lagi. Hey. Gimana persiapan desainnya? Alhamdulillah udah lumayan, Bay. Palingan tinggal dikasih ke penjahit, terus di stok. Cakep. Hey, hubungan kita gimana? Kalau itu, mendingan kita jalanin pelan-pelan aja ya. Sebelum hati kita bener-bener yakin sama perasaan masing-masing. Lu masih gak yakin sama gua? Hah? Kamu selingkuh sama dia? Hah? Iya? Kamu bohongin
lo. Kamu tuh emang tega, Olive. Kamu tega! Kamu tega bohongin ibu! Kamu tega, Olive. Kamu tega bohongin ibu, bohongin mama. Jadi selama ini, kamu susah dihubungin karena kamu jalan sama dia? Iya? Ini siapa lagi? Hah? Ternyata kamu tanya benar ya. Kamu benar selingkuh sama dia. Ibu gak suka lagi sama kamu, Olive. Ibu gak mau lagi punya calon menantu seperti kamu. Ayo, bang. Mana lo nipu? Cak, jaga omongan kamu ya. Jaga omongan aku. Ini cewek selama ini itu udah nipu kamu. Dia tuh cuma tukang laundry. Cak, denger ya. Gua gak peduli. Udah tukang laundry atau tukang sate sekalipun. Dia wanita yang gua cintai tadi. Gua cinta sama dia. Apa kamu bilang? Jadi selama ini kamu tuh kita putus. Iya, emang harusnya. Tapi dengan satu syarat, semua hak milik butik itu jadi milik gue. Maksud lo apa, ha? Maksud gue apa? Kenapa emangnya? Lo gak terima. Katanya lo cinta sama si tukang laundry ini. Gak mau berkorban kayak gitu doang. Oke, oke. Elektronis. Waalaikumsalam. Bu, si Olive ya Bu, sekarang tuh udah bisa bikin baju sendiri Bu, dijualin, laris. Kamu mau sampai kapan pura-pura deket sama dia? Dia itu udah gak butuh kita. Nah maksudnya gimana Bu? Ibu tadi lihat, dia itu jalan dengan laki-laki lain. Dia itu udah mengkhianati kamu. Itu kali Bu, salah lihat. Enggak, ibu gak salah lihat. Ibu memang benar-benar lihat dia. Ibu kecewa. Ibu teh udah terlanjur sayang sama dia. Ibu juga berharap dia itu jodoh kamu. Bu, Mamat. Kalau kamu disakiti, ibu juga sedih.
banget. Kalau misalkan lo bilang sama ibu, pasti ibu bakalan kecewa sama lo. Berharap untuk dapat bersamamu. Aku ini, gue meminta maaf sama kalian karena dengan keegoisan gue selama ini terhadap kalian. Padahal kalianlah sebenarnya yang banyak ngebantu dan support gue. Untuk itu, gue harap kalian maafin gue dan mau datang ke butik gue di Jalan Veteran nomor.
kalau boleh jujur ya, gue kurang suka lo bergaul sama dia, si Mamat. Lo Bay, lo gak bisa gitu dong. Mamat kan temen gue. Iya, gue gak suka aja kalau ada lelaki lain yang deket sama wanita gue. Iya, tapi kan gue itu bukan... Gue pengen tunangan sama lo. Nih, gue serius sama lo. Jadi kita gak perlu pacaran lagi. Mau kan tunangan sama gue? Bayu udah rela ngorbanin semuanya buat gue. Tapi kenapa gue masih gak yakin ya sama dia? Kayaknya teleponnya dia penting banget deh. Ya udah deh kalau gitu gue ngomongnya abis dia teleponan aja. Iya pak, aku mau tunangan kok sama dia. Aman. Kalau kemarin kan aku yang mau manfaatin Caca, malah Caca yang manfaatin aku. Iya pak, ini gak licik kok, baik anaknya, pinter lagi. Pokoknya aku gak bakal gagal lagi pak. Kali ini kita bakal dapat keuntungan yang gede pak. Hah? Pak, ntar aku telepon lagi pak ya. Gimana ya caranya biar gue bisa batalin pertunangannya? Duh. Tapi kalau misalkan pertunangannya gue batalin, berarti gue nyari sama mimpi gue dong. Gimana? Udah ngomong kan sama orang tua lu soal pertunangan kita? Ayo Lali. Kalau lu tunangan dan nikah sama gua, kita bakal bisa lebih fokus ngembangin bisnis kita. Lid, lu mau kan tunangan sama gua?
minta maaf dulu sama mama, sama papa nih. Karena manggilnya dadakan gitu ke sini. Mama mau ngomong, mau minta sesuatu penting. Apa tuh, Pak? Apa? Sampaikan aja. Gimana ya ngomong kayak Mama ya? Gini nih, ngomong aja kenapa ya? Mama minta modal buat bikin usaha. Yang kedua, Mamat minta dilamarin sama gadis. Mamat sayang banget sama dia. Udah atuh, sok di ini aja, dijadiin aja. Oke, oke. Bapak setuju. Gitu dong. Sama ibu enggak. Mamat itu gak pernah minta apapun sama kami, tapi sekalinya dia minta sesuatu pasti sangat penting buat hidupnya dia. Iya kan, Pak? Iya, sayang. Iya, jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini, anak kami ini mau melamar kamu jadi